Kita beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Dua mahasiswa mendapatkan beasiswa hingga ratusan juta rupiah setelah berhasil meraih medali emas dalam ajang PON ke-20 di Papua. Mereka adalah Ananda Rigi Aditya, peraih medali emas untuk cabang olahraga motocross, dan Rafiuddin Helmi, peraih medali emas untuk cabang olahraga sepatu roda. Keduanya mendapatkan beasiswa setelah berhasil meraih medali emas dalam ajang PON ke-20 di Papua. Total beasiswa yang diberikan yakni 110 juta rupiah. Pemberian beasiswa ini sebagai bentuk apresiasi kampus terhadap mahasiswanya yang mengharumkan nama Provinsi Jawa Timur di ajang olahraga tingkat nasional. Maka sesuai dengan peraturan rektor nomor 131 bahwa juara pertama mendapat medali emas dari Fakultas Kedokteran itu mendapat pembebasan SPP selama 18 bulan ya. Ini senilai dengan 90 juta rupiah. Sedangkan yang kedua yaitu peraih medali emas dari Fakultas Pertanian itu mendapat pembebasan SPP selama 18 bulan juga, tetapi nilainya sebesar 27 juta.